Menerusi aspirasi edisi Khamis, tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi Tahsinul Ibadah. Tahsinul Ibadah, hari ini kita nak sambung lagi pengajian Matan Zubat, insyaAllah bersama dengan tamu kita dah berada di Konti Kim FM. Kita bersama-sama dengan yang bahagia Afadi Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hadir Konti, dan harapnya Ustaz dikurniakan kesihatan yang baik Ustaz ya, insyaAllah, untuk berkongsi terus dengan sahabat pendengar. Tapi sebelum kita sambung untuk pengajian Matan Zubat, wuduk ni mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada minggu ini, Ustaz nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas Siti Nurhayati Paradi dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, saya ingin menukilkan perkataan ulama bahawasanya belajar fiqh itu datang daripada perkataan tafaqquh. Tafaqquh. Liyatafaqqahu fid-din, seperti mana firman Allah. Tafaqquh dalam bahasa Arab datang daripada bab tafa'ul. Bab tafa'ul antara faedahnya ataupun khasiyahnya, sesuatu perkataan yang datang daripada bab tafa'ul seperti ta'allum. Apakah khasiatnya? Iaitu sesuatu itu dihasilkan secara beransur-ansur. Dan yang kedua, sesuatu itu dihasilkan dengan kulfah, dengan payah. Lalu kita simpulkan, untuk menghasilkan fiqh, iaitu al-fahmu. Apa maksud al-fiqh? Maksud al-fiqh ialah al-fahmu. Untuk menghasilkan al-fiqh ataupun al-fahmu perlu dua perkara. Yang pertama, secara beransur-ansur, secara tadriji. Dan yang kedua, kulfah. Apa makna kulfah? Dengan susah payah. Bila nak belajar, dia tak boleh kita nak belajar hadis sekali seminar, satu hari punya seminar, dah kita dah jadi mahir dalam bidang yang dibincangkan dalam seminar. Tak boleh. Kita nak jadi mahir dalam satu bidang, kita hadir daurah tiga hari. Tiga hari, terus kita jadi mahir. Tak boleh. Tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Perlu dihasilkan tadriji, mengikut tangga-tangga pengajian. Mesti. Dan yang kedua, perlu dengan payah. Perlu dengan payah. Susah payah. Susah payah. Penyair berkata, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang nak ketinggian, nak kedudukan tinggi dalam masyarakat, dihormati sebagai ilmuwan, dia hendaklah berjaga malam. Ha? Dan seorang penyair lagi berkata, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Berkadarkan usaha yang kamu belanjakan, yang kamu curahkan, maka akan dihasilkan ketinggian. Wa man talabal ula sahiral layali. Ha, penyair yang sama sebenarnya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dan satu perkataan yang menarik, sebenarnya nasihat untuk penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni, dia syok apa? Dia bukan syok bila makanan sampai dari kampung dia. Ha? Sampai makan yang dirindui, belacan, kicap. Maka itu benda yang menggembirakannya. Bukan. Pelajar ilmu, perkara yang menggembirakannya bila dapat kitab. Dapat baca kitab. Dapat bagi masa dengan kitab. Dapat berdamping dengan kitab. Dapat bersama dengan guru. Sohbah, mula sama.
Ini perkara yang sangat menggembirakan pelajar ilmu. Tapi kalau bila sampai belacan kita gembira, ini dipanggil pelajar belacan. Orang yang menuntut belacan, bukan menuntut ilmu. Kalau sampai kicap kita gembira, ini panggil penuntut kicap. Apa kata seorang ulama yang terkenal, iaitu Sa'duddin At-Taftazani, "Idza khada fi bahri at-tafakkuri khatiri ala durratin min mu'dalati al-matalibi, haqartu muluk al-ardi fi naili ma hawaw, wa niltu muna bil kutbi la bil kataibi." Apa kata beliau? Apabila fikiran aku menerawang ataupun tenggelam, menyelam mencari mutiara-mutiara dalam masalah-masalah yang rumit, maknanya bila aku gunakan fikiranku untuk menghuraikan, mencari penyelesaian, mencari penjelasan bagi perkara-perkara yang mu'dalatil matalibi, perkara yang rumit, perkara yang mencabar dalam ilmu, aku rasakan kelazatan. Dan pada ketika itu aku memandang remeh pembesar-pembesar, penguasa-penguasa atas muka bumi ini dalam apa yang mereka dapat. Aku tak rasa besar pun kuasa yang dia dapat. Aku tak rasa besar pun harta yang dia dapat. Kerana aku, dia kata, kerana aku ini, orang yang belajar ilmu ni, dia mencapai cita-citanya dengan kitab, kutbi, bukan dengan kataib. Waniltul muna bil kutbi wal kataibi, aku mencapai cita-citaku, impianku dengan kutbi, dengan kitab, bukan dengan bala tentera. Kalau para penguasa, dia nak capaikan cita-cita dia, dia kerahkan bala tentera. Aku nak capai cita-citaku, aku kerahkan fikiranku, menerawang, menerobos, mengkaji dan sebagainya. Sehingga orang yang belajar ilmu ni, bila sesuatu masalah yang dia fikir tak jumpa jalan penyelesaian, tiba-tiba masalah itu dia dapat rungkai. Itulah kelazatan yang bagi dia seluruh apa yang dimiliki oleh raja-raja itu lebih rendah daripada apa yang dia dapat. Tingginya ilmu tu, saya. Tingginya ilmu. Setelah dia dapat rungkaikan masalah yang membelenggu fikirannya, maka dia rasa, oh, lazatnya lebih lazat daripada harta-harta yang ada dalam genggaman penguasa-penguasa. Itu yang dimaksudkan oleh ulama yang sangat terkenal, iaitu Syekh As-Sa'duddin At-Taftazani. Kita sambung bicara kita pada hari ini pada bait syair yang ke berapa? 136. Bait syair yang ke 136. Okey. Apa kata pengarang Safwatuz Zubad? "Wa rak'atani lil wudu'i wad-du'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a adabuhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haythu lam yanalhu rashuma." Maksudnya, dan sunat pula solat dua rakaat ni dengan nita. Sunat wuduk dan sunat membaca doa. Setelah wuduk, di waktu kapan saja wuduk itu dilakukan. Adapun ada adab berwuduk menghadap kiblat, juga duduk sekiranya tidak terkena pada cipratan ataupun percikan air. Wa rak'atani lil wuduk wad du'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a. Setelah selesai kita mengambil wuduk, bukan sembahyang dulu, baca doa dulu. Dalam kitab ni dia tulis sembahyang dulu. Maka dia tulis sembahyang dulu sebenarnya untuk selaraskan bait-bait syair. Supaya perkataan dia selaras, dia terpaksa dahulukan perkataan sembahyang supaya bait syairnya selaras. Tapi sebenarnya dari segi susunan, setelah kita selesai basuh kaki kanan, kemudian basuh kaki kiri, maka disunatkan bagi kita untuk mengambil untuk membaca doa. Jadi apakah doa yang disunatkan
setelah seorang itu selesai berwudu. Doa yang disunatkan ini merupakan gabungan daripada tiga riwayat yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat berbeza-beza dikumpulkan oleh alim ulama, lalu keluarlah doa yang masyhur selepas kita mengambil wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ni satu riwayat. Dalam satu riwayat lain ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ini riwayat Tirmizi. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini satu riwayat yang lain. Jadi itu yang saya maksudkan, doa ini adalah himpunan daripada tiga riwayat, himpunan daripada tiga riwayat. Dengan kita baca doa yang pertama iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apa kata Rasulullah, man qala dhalika futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa yang baca doa ini akan dibukakan untuknya daripada pintu syurga kelapan-lapannya. Dia boleh masuk daripada pintu mana yang dia suka. Dan doa yang kedua ada tambahan waja'alni min ibadika salihin. Allahumma ja'alni min tawabin waja'alni minal mutatahhirin waja'alni min ibadika salihin. Jadi waja'alni min ibadika salihin tidak ada dalam riwayat, tidak ada dalam hadis. Dia adalah tambahan daripada al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan tidak mengapa kalau ingin ditambah, tapi dalam riwayat tidak ada. Kemudian bila kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, apa kelebihan dia? Nabi SAW bersabda, siapa yang ambil wudu kemudian dia baca doa yang disebutkan tadi, maka doa itu akan dituliskan dalam satu perca, dalam satu kertas. Kemudian doa itu disil, diletakkan cap mohor. Diletakkan dalam satu kertas, seperti kata kertas, buat dalam sama surat, kemudian dicap dengan cap mohor, maka ia akan terus disimpan sehinggalah hari kiamat. Apa maksud dia akan disimpan? Maknanya amalan tersebut akan tersimpan pahalanya. Amalan tersebut akan tersimpan pahalanya sehinggalah apa? Sehinggalah dia akan mengecapinya di hari kiamat. Itu simbolik. Nabi kata letak, dia akan ditulis dalam kertas, kertas simpan dengan baik, diletak cap mohor. Bila letak cap mohor, tak ada siapa boleh buka. Dan dia simbolik apa? Orang ni akan mengecapi pahalanya di hari kiamat. Dan ulama mengatakan di situ ada isyarat apa? Di situ ada isyarat orang ni tak akan buat perkara yang menyebabkan dia tak dapat mengecapinya. Apakah perkara yang satu orang kalau dia buat, dia tak akan mendapat mengecapi pahala yang dia buat, iaitu murtad. Iaitu apabila orang tu dia murtad, maka semua amal yang dia lakukan akan terhapus. Maka dia ada isyarat, siapa yang istiqamah membaca doa selepas wudu, Allah Ta'ala akan jaga iman dia dan diselamatkan daripada murtad. Dan untuk membaca doa ini, lepas kita ambil wudu, kita menghadap kiblat. Baca, menghadap kiblat, angkat tangan, baca doa. Dan disunatkan juga apa? Disunatkan juga kita mengangkat mata melihat ke langit, melihat ke atas masa baca doa. Menghadap kiblat, kemudian mengangkat mata melihat ke langit. Selepas selesai berdoa, kalau boleh dan bagus lagi, doa itu dibaca sebanyak 3 kali. Doa itu dibaca sebanyak 3 kali. Selepas selesai doa,
maka kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyapu wajah kita dengan dua tangan. Lepas baca doa, selawat, sapu muka dengan apa? Dengan kedua belah tangan. Kemudian membaca. Ini sempurna. Ini sempurna. Kemudian baca inna anzalna fi lailatul qadr sebanyak 3 kali. Kemudian baca ayat kursi. Ini yang sempurna. Ini semua dicatatkan dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu Bushra Al-Karim. Ini sempurna. Paling kurang kita baca doa yang telah disebutkan tadi. Kalau ditanya soalan, lepas sahaja dia ambil wudu, muazzin habis selesai azan, dia nak baca doa lepas azan dulu ke, ataupun nak baca doa lepas wuduk dahulu, yang mana dulu? Maka apa kata alim ulama, dahulukan doa lepas wuduk. Baca dulu doa lepas wuduk, kemudian barulah kita baca doa selepas azan. Setelah itu apa disunatkan untuk kita mengerjakan? 2 rakaat solat sunat wuduk. Dan antara lepas wuduk dan sembahyang 2 rakaat wuduk, jangan ada jarak masa yang lama sangat. Sebab kalau jarak masa lama sangat antara 2 rakaat dengan dah habis wuduk, maka 2 rakaat itu tidak boleh dipanggil solat sunat wudu. Lepas dari wudu dimakan, lepas tu baru disembahyang, dipanggil solat sunat makan, bukan solat sunat wudu. Biar nisbah tu, maknanya boleh dinisbahkan, boleh kata solat ini solat sunat wudu, solat orang baru lepas wudu. Jadi kalau jarak antara lepas wudu dengan sembahyang tu lama, tak bolehlah dipanggil apa? Solat sunat wudu. Jadi jangan ada apa? Tulul fasli, masa yang kira orang kata ni dah terputus dah hubungan antara solat dengan wuduk tersebut. Dan sebenarnya solat sunat wuduk ni dia boleh bercampur. Apa maksud boleh bercampur? Dia tak semestinya kita semayang secara berasingan. Lepas kita ambil wuduk, kita masuk masjid, semayang tahiyatul masjid. Semayang itu sudah dikira sebagai solat sunat. Sudah dikira sebagai solat sunat wuduk. Kita masuk masjid, orang dah mula semayang fardu, kita terus semayang. Maka semayang itu pun sudah dianggap sebagai apa? Solat sunat wudu. Kerana dalam mazhab Syafi'i, semayang ni ada semayang yang dipanggil ghairu maksudah, yang dia ini mundarijah. Apa maksud mundarijah? Dia boleh masuk. Dia boleh menyusup masuk dalam solat-solat yang lain. Ada beberapa solat yang boleh menyusup masuk dalam solat-solat yang lain. Dia tidak semestinya dibuat secara berasingan. Tapi kalau dibuat secara berasingan, sudah tentulah pahala lebih. Kaedahnya, makin banyak amal, makin banyak gerakan, makin banyak perbuatan, banyaklah pahala. Tapi kalau orang itu nak masukkan dalam solat yang lain, tidak ada apa-apa masalah. Contohnya apa? Semayang yang boleh menyusup masuk mundarijah dalam solat yang lain, seperti semayang hajat. Kalau satu orang, dia ada hajat, dia semayang Qobliyah Zuhur, ataupun dia semayang Ba'diyah Zuhur. Lepas semayang Ba'diyah Zuhur, semayang Ba'diyah itulah jadikan semayang hajat dia, tak ada masalah apa. Kerana apa maksud semayang hajat? Lepas kita memohon hajat lepas semayang, kita memohon hajat selepas sembahyang. Jadi semayang duha ke, semayang witir ke, semayang tahajud ke, itu semua boleh jadi sembayang, dikira sebagai sembahyang hajat. Tapi sudah pasti, kalau dibuat secara berasingan, nampak orang tu bersungguh lagi lah. Khusus. Nampak dia bersungguh mempersembahkan satu amalan yang khusus. Niat dia belakang sembahyang ni, dia nak memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Berkenaan dengan 2 rakaat sembahyang selepas wuduk. Warakatani lil wudu waddu'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'ah. Lepas ambil wudu, kita disunatkan semayang sunat wudu, tak kira kita ambil wudu pada waktu bila pun.
Maksudnya apa? Kalau kita ambil wuduk dalam waktu yang haram semayang, kita ada lima waktu yang haram semayang, makruh tahrimi. Pendapat yang mu'tamad, makruh tahrimi iaitu haram semayang dalam waktu-waktu tersebut. Ada lima waktu. Ha, kalau kita ambil wuduk dalam waktu tersebut, kita semayang sunat wuduk, haram ataupun tidak? Tidak haram. Dia termasuk yang dikecualikan. Dia termasuk apa? Ha, dia termasuk dia termasuk solat yang dikecualikan. Nanti sampai bab ni kita akan bahaskan lagi secara ringkasnya, mana-mana sembahyang yang sebabnya datang dulu, maka sembahyang jenis itu boleh dikerjakan dalam lima waktu yang diharamkan. Dan adab mengambil wudu antara yang disebutkan. Yang dalam kitab ni dia tak sebut semua, tapi antaranya ialah menghadap ke arah kiblat. Adabuhu yasab istiqbalu qiblatin kama. Yang kedua lagi apa yang disebut? Adab ketika mengambil wuduk, kalau boleh kita duduk di tempat yang tinggi, sekira-kira air wuduk tu tak boleh percik kena tubuh kita, tak kena kaki kita, itu bagus. Kan? Itu bagus. Sebab tu kalau kita nak buat tempat wuduk, biar dia dalam sikit supaya tak percik kepada kaki orang yang ambil wudu. Ini AJK masjid kena tengok. Ini afdal, bukan wajib. Afdal. Biar cara kita buat tempat wudu itu jangan mudah terpercik kena pada orang yang mengambil wudu. Dan bagus kalau kita boleh menghadap kiblat, kita cari paip yang menghadap ke arah kiblat. Yalah, paip yang menghadap ke arah kiblat. Yang kita boleh menghadap ke arah kiblat. Bukan pipe tu menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap kiblat ketika mengambil wuduk. Ketika mengambil wuduk, kita boleh menghadap kiblat. Kalau pipe tu menghadap kiblat, ke arah kiblat, kalau kita ambil wuduk kat sana, maknanya kita membelakangi kiblat. Itu dia. Seterusnya, sikit lagi. Kita nak habiskan sunat wuduk. Apa kata pengarang? Wayabtadil yadaini bil kafaini wa bi asabi'im minar rijlaini. Boleh baca? Maksudnya, dan hendaklah dia mulai membasuh kedua tangan dari telapak tangan terlebih dahulu, dan ketika membasuh kaki hendaklah memulai dari jari jemari kedua kaki. Saya mulakan dengan muka. Masa kita basuh muka, kita disunatkan mula daripada atas. A'la wajhin. A'la. Mulakan daripada atas. Dahi ni lah, Ustaz. Atas, atas dahi. Boleh saja orang ambil wudu mula dari bawah, mula dari tepi. Tapi afdal mula daripada atas. Sebab apa? Sebabnya sudah pasti. Sebab Nabi buat macam tu. Nabi ketika mengambil wudu, memulakan daripada bahagian atas. Dan apa hikmah dia mula daripada bahagian atas tu afdal? Sebab bahagian atas muka ni, bahagian muka ni anggota yang paling mulia lah. Yang paling mulia. Dan dalam muka ni pula, dalam banyak-banyak bahagian dalam muka, yang mana paling mulia? Yang paling mulia dahi. Dahi. Kita muliakan satu orang, kita cium dahi dia. Kan? Kita muliakan ulama, kita cium dahi dia. Kita muliakan ibu bapa kita, kita cium dahi dia. Maka ulama kata dahi adalah anggota yang paling mulia. So bila ambil wuduk, kita mulakan dengan anggota yang paling mulia. Seperti mana dalam urusan luar, kita mulakan orang yang paling mulia, kan? Mulakanlah anggota yang paling mulia. Itu kepala, itu muka. Adapun tangan kita mulakan daripada sini. Maksudnya kalau basuh tangan, mulakan daripada atas. Jari dulu. Daripada atas turun ke siku. Kalau basuh kaki, mulakan daripada apa? Jari. Daripada jari kaki sehingga belakang, iaitu tumit. Sehingga tumit. Faham. Tapi ada sebahagian ulama, dia bezakan. Ulama Syafi'i juga bezakan. Dia kata, okay, kita ambil wudu ni,
kita tuang sendiri ke ataupun orang lain tuangkan? Kalau orang lain tuangkan, kita mula daripada siku. Maksudnya orang tu tuang, kita bagi siku. Siku kita masuk. Kalau kita yang tuang sendiri, barulah daripada tangan. Contohnya dia ambil wuduk pakai lotak, letak kat sini, dia mula daripada atas. Kalau orang lain tuangkan, mula daripada siku. Kalau sendiri tuangkan, maka mulakan daripada apa? Jari-jari daripada atas. Jari-jari atas. Ini pendapat siapa yang bezakan ni? Dia panggil Imam Ramli. Jadi Imam Ramli bezakan. Tapi kalau Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bagi dia sama je. Cara nak basuh tangan, orang lain tuangkan ke, ataupun tuang sendiri, mula daripada atas. Mula daripada jari. Tapi Imam Ramli membezakan, kalau orang tuangkan, mula daripada siku. Kalau tuang sendiri, mula daripada tangan. Sebab apa beza? Sebab bila orang tuang, dia lagi mudah kita buat daripada sini, sebab ada orang tuangkan. Jadi kalau pakai pipe, itu kira orang tuangkan. Kita tuangkan, orang tuangkan. Kalau pakai pipe, bukan kita tuangkan. Kita buka, lepas tu pipe yang tuangkan sebenarnya. Kalau mengikut pendapat Imam Ramli, masa pakai pipe tu, kita guna, kita dahulukan siku dahulu berbanding apa? Berbanding tangan. Nah, itu perbezaan yang ringan lah. Yang mana lebih afdal, nak mula daripada atas ataupun bawah. Baik, dan kita akan melihat seketika boleh ustaz ya, untuk sama-sama kita nak raikan juga ke lepas ini, dan kita nak habiskan sikit kalau sempat ya, untuk pengajian bab wuduk ni. Di talian kita di 0362051504 dan juga di WhatsApp kami di 0112904004. Kembali selepas ini, anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM kembali bersiaran waktu ini untuk kita sambung lagi pengajian menerusi pengajian Kitab Mata Zubat dalam bab wuduk, bab yang ke 136 dan juga 137-138. Hari ini kita telah pun pelajari bersama dengan yang bagi Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti IKIM FM, dan kita nak raikan antara soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar IKIM FM di talian di 0362051500 dan juga di WhatsApp IKIM FM. Kita raikan terlebih dahulu di WhatsApp IKIM FM yang menderu-deru soalan datang. Antaranya, kalau di rumah nak tengok langit Ustaz, kena dongak kat siling je, boleh ke? Soalan sahabat kita. Dalam kitab Bushra Al-Qari mengatakan, mengangkat mata pandangan ke atas itu disunatkan walaupun orang tu buta. Walaupun buta, tetap dia buat action. Action mengangkat tu tetap dia buat. Mata tu. Tetap dia dongak ke atas. Jadi samalah juga. Kalau satu orang tu berada dalam rumah dia, maka tetap action melihat ke atas itu dibuat, walaupun dia hanya boleh melihat shilling sahaja. Baik. Rakan kita tanyakan soalan, bagaimana mengambil wuduk dengan cara mencelup tangan di dalam kolah Ustaz? Mengambil wuduk dengan cara mencelup tangan di dalam kolah. Maknanya guna kolah, tapi celup tangan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Seperti mana kolah-kolah kita yang ada di masjid-masjid, dan selalunya lah kolah itu dibuat lebih daripada isi padu dua kolah. Maka tidak ada apa-apa masalah. Ada soalan daripada rakan kita di talian. Kita raikan daripada Johor, Encik Khalid. Silakan soalan Encik Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang wuduk ni. Kalau kita pakai spray, adakah kita ni kena sapu dirata-ratakan ataupun hanya perspray saja? Yang kedua ni, kalau kita salat, kita salat ikut orang yang sembahyang tamam, kita jamak, kita kasar, adakah kita kena buat empat juga sama? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada syarat sah wudu disebut dalam kitab Safinatu Salah, tiga anggota hendaklah dibasuh. Betul? Tiga anggota hendaklah dibasuh. Dan bila tiga anggota itu hendaklah dibasuh, yang dipanggil ghuslun, basuh. Basuh ni dibeza dengan sapu. Oleh kerana itu dalam kitab Safinatu Salah menyebut, air yang kita gunakan untuk basuh tersebut, air itu hendaklah mengalir dengan tabiatnya. Mengalir dengan tabiatnya. Jadi ketika satu orang nak mengambil wuduk menggunakan spray ataupun air yang sedikit, dia jangan air yang terlalu sedikit sehingga air itu tidak mengalir.
Jangan air yang terlalu sedikit sehingga air itu tidak mengalir. Jadi samalah Joy, janganlah dia spray sedikit sehingga air itu tidak mengalir. Tidak mengalir. Dan ketika dia menggunakan spray seperti mana yang diajar untuk sahabat-sahabat kita yang mengerjakan haji ataupun untuk bermusafir, mudah untuk ambil wuduk dalam kapal terbang misalnya, maka penggunaan spray dibenarkan sama ada dia nak sapu ataupun tidak sapu, terpulang pada dia. Tapi yang pastinya air itu kena banyak. Kalau dia tak nak sapu, dia spray di seluruh tangan dia dan air itu bersifat banyak iaitu mengalir, maka walaupun dia tidak sapu tapi air itu rata meratai menyeluruh seluruh anggota dia, tak ada masalah apa-apa. Ataupun dia nak jimatkan lagi air, dia spray sehingga air itu banyak lalu dialihkan di tangannya dan dia ratakan dengan tangannya pun tidak ada apa-apa masalah. Pokok pangkalnya ia mesti banyak. Banyak ni bukan banyak macam air paip tu. Banyak tu maksudnya air itu dipanggil ghusul, yang memberi makna apa? Air itu mengalir dengan tabiatnya. Yang kedua berkenaan dengan solat qasar, sangat jelas salah satu daripada syarat sah sembahyang qasar, alla ya'tamma bimutim. Tidak boleh orang yang sembahyang qasar, qasir ni, orang yang nak sembahyang qasar, tidak boleh berimamkan orang yang sembahyang tamam. Orang tu sembahyang empat, tak kira lah orang tu musafir ke, dia tak musafir ke, kalau dia sembahyang empat rakaat, kita nak ikut dia kena sempurnakan empat rakaat. Bersama-sama imam lah kira. Bersama dengan imam. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i, mula-mula dia sembahyang dengan jemaah. Dia ni musafir, sembahyang empat rakaat. Tengah sembahyang dia batal. Dia pergi tandas misalnya atau pergi ambil wuduk. Bila dia datang semula, jemaah sembahyang kita kata dah selesai. Tinggallah dia seorang nak sembahyang. Pada ketika itu boleh tak dia nak sembahyang dua rakaat? Tak boleh. Kaedahnya kalau dia dah niat sembahyang empat rakaat, walaupun selepas itu terbatal, solat selepas itu mesti dikerjakan empat rakaat juga. Tetap dikerjakan secara tamam. Baik, dan kita raikan lagi soalan daripada rakan kita di talian dari Gombak, Encik Amin. Untuk anda di talian 0362551500. Hai Ustaz, saya nak tanya soalan berkenaan dengan wuduk. Ada orang ni dia datang ambil wuduk di kolah, tapi dia gunakan gayung, dia ambil air kemudian dia celup tangan dalam gayung tu, bukan dia ambil direct dalam kolah. Jadi adakah sah wuduk tu, sebab bila celup dalam dalam gayung dia dah jadi air, tak air mutlak? Amin, mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil air melalui gayung, mana air daripada bekas yang kurang dua kolah. Itu secara umum soalannya. Dengan mencelup di dalam bekas yang kurang daripada dua kolah, ada masalah ataupun tidak? Tidak ada masalah kalau dia tahu cara dia. Jadi cara dia kita pernah terangkan dahulu. Yang pertama, dia kena elakkan ketika membasuh muka ataupun anggota lain. Pada kali yang pertama basuhan itu, jangan air itu dimasukkan semula ke dalam bekas. Itu yang pertama dia kena elakkan. Dia ambil air daripada gayung, dia basuh muka dan dia alihkan muka dia daripada gayung, daripada jatuh ke dalamnya, untuk basuhan yang pertama, iaitu basuhan wajib. Dan yang kedua yang dia perlu buat ketika dia nak basuh tangan kali pertama. Ketika dia nak basuh tangan kali pertama, maka ketika dia mencelup tangannya, maka dia niat, dia panggil dalam bahasa Arab igtiraf, niat ceduk. Dia celup tangan tu bukan nak basuh tangan, nak ambil air dalam gayung, keluarkan lalu dia basuh tangan di luar. Dia niat tu, dia kena ada niat igtiraf. Dia celup, dia niatkan tangan dia tu jadi macam gayung, iaitu untuk menadah air dan keluarkan daripada gayung. Dan kalau dia buat dua perkara ni, wuduk dia sah.
insyaAllah. Itu yang kena ada ilmu Ustaz kan. Dan kita raikan lagi, panggil kita talian 03-6205-1500 dan juga WhatsApp Bikim FM. Dari Petaling Jaya ni Ustaz, Encik Muhammad tanyakan soalan. Dia kata, kalau kita lebihkan wuduk tu macam mana Ustaz? Kalau tak nak sampai air, membazir air, kata. Sebab ada dengar hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan air wuduk di sungai pun tak boleh membazir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah selesai bab sunat-sunat wuduk. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bicarakan perkara yang makruh. Dan antara perkara yang makruh iaitu berlebihan dalam membazir, dalam penggunaan air. Dia sesuatu ni dikira membazir kalau kita buat tak ada faedah apa-apa. Tak ada faedah, baru dikira membazir. Kita basuh muka yang wajib, sudah tentu tak boleh panggil membazir sebab itu memang wajib. Kita basuh muka 3 kali, boleh panggil membazir ke tak? Tak panggil membazir. Sebab membasuh 3 kali itu disunatkan, ada faedahnya. Kita basuh tangan lebih sampai ke bahu, membazir ke? Tidak dikira membazir sebab itu memang disuruh oleh Nabi. Ha, yang lain daripada itu membazir. Bukan buat benda yang fardu, bukan buat benda yang sunat. Boleh sekadar kadar yang minima kita buat lebih, maka itu semua dikira sebagai israf ataupun membazir. Maka itu adalah dilarang. Dan satu lagi soalan di WhatsApp Bikin FM, tanyakan soalan tentang berwuduk. Pernah nampak waktu mengerjakan umrah, perempuan berwuduk bila kaki dia sapu atas stokin saja. Boleh Ustaz jelaskan? Ketika kita mengambil wuduk, kaki wajib dibasuh. Kecuali kalau kita memakai khuf. Maka kalau memakai khuf, kaki tidak wajib dibasuh. Kaki wajib dibasuh kecuali ke atas orang yang memakai khuf. Orang yang memakai khuf tidak wajib membasuh kaki. Apakah yang dimaksudkan memakai khuf? Babnya akan sampai. Soalannya, adakah stokin boleh menggantikan khuf? Tidak. Adakah stokin boleh menggantikan khuf? Tidak, jawapannya. So siapa yang sapu atas stokin, maka wuduk dia tidak sah. Kalau kita tengok, khusus kaum lelaki, masa dia ambil wuduk, ada orang sapu atas stokin, kemudian orang tu pergi ke depan jadi imam, maka kita tak boleh ikut dia kerana wuduk dia tidak sah. Bila wuduk tak sah, semayan dia tidak sah. Baik. Soalan di Facebook IKIM FM daripada Abu Mansur tanya, bolehkah kita mengambil wuduk tanpa ada sebab musabab seperti solat dan sebagainya? Disunatkan. Disunatkan satu orang itu berterusan dalam keadaan ada wuduk. Mengekalkan wuduk maksudnya. Dalam mengekalkan wuduk, sentiasa berada dalam keadaan suci. Ya, yeah, disunatkan. Mimi Zira tanya, boleh ke ambil wuduk guna shower bila mandi? Shower. Tak ada masalah. Sama je. Baik-baik. Dan di talian kita di 03-6205-1500 WhatsApp Bikim FM. Lagi soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar. Kalau kita ambil wuduk dia sekali saja, maksudnya tak diulang 3 kali kerana masa agak terhad, boleh ke Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik. Kita ada fardu wuduk dan kita ada sunat wuduk. Fardu wuduk ni memang kena buat. Waktu dah sempit ke macam mana ke, kena buat. Ha, sunat wuduk. Jadi sunat wuduk, seperti mana disebutkan juga dalam kitab Bushra Al-Karim, sunat wuduk ada keadaannya, haram kita buat sunat-sunat wuduk ni. Ha, haram kita basuh 3 kali, haram. Ada. Haram kita kumur-kumur, haram. Ada. Bila tu? Bilakah keadaannya yang hukumnya haram untuk kita mengerjakan sunat-sunat wuduk, maksudnya lebihkan? Keadaan yang pertama, waktu dah sempit. Apa maksud waktu dah sempit? Maksud waktu dah sempit, kalau kita basuh 3 kali, waktu sembahyang habis. Dia bangun terlambat, lagi berapa minit je nak habis waktu. Kalau dia buat dengan sempurna, waktu habis. Maka pada ketika itu wajib dia buat yang wajib sahaja. Buat wajib sahaja supaya dia dapat pastikan solat semua tu dalam waktu.
Ha, yang kedua, bilakah haram? Dia lebih-lebih kan? Iaitu bila air itu diperlukan untuk apa? Untuk dipanggil hayawan muhtaram, untuk nyawa. Kalau dia ambil wudu 3 kali, air itu, air yang untuk kali kedua, ketiga, sepatutnya boleh simpan. Boleh simpan untuk minum. Orang dahaga. Air tak ada, boleh mati. Jadi kalau dia lebihkan, dia buat benda yang sunat itu, sedangkan ada keperluan untuk menjaga nyawa, maka pada ketika itu, perbuatan melebihkan itu al-haram. Okay, al-haram. Yang ketiga, air itu milik orang lain. Orang tu kata, ambil wudu tapi wajib je. Sunat tak boleh. Aku bagi izin guna untuk, untuk apa? Untuk buat benda yang wajib sahaja. Sekadar sah je. Lebih tak boleh. Orang tu izinkan setara itu sahaja. Maka kita tak bolehlah gunakan lebih. Sebab bila kita gunakan lebih, kita dah guna barang orang. Guna barang orang tanpa izin, tanpa redha, hukumnya haram. Dan ada keadaan melebihkan itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, bukan haram. Bila? Kalau kita buat, kalau kita ambil wuduk dengan sempurna, kita terlepas main jemaah. Maknanya, kalau kita buat dengan komplit, imam bagi salam. Satu. Dan bila imam bagi salam, kita dah tak ada geng untuk berjemaah. Kalau ada geng lagi untuk berjemaah, tak apa. Maknanya, kalau kita ambil wuduk dengan sempurna, kita terlepas salam dengan imam. Bila kita terlepas salam dengan imam, kita dah tak dapat berjemaah. Dan tak ada geng yang baru datang yang akan berjemaah dengan kita. Pada ketika itu, makruh untuk kita sempurnakan. Bahkan kita buat sekadar yang wajib demi untuk memperolehi apa? Memperolehi jemaah. Tapi kalau ditanya soalan, antara dapat takbiratul ula, mana dia nak dapat takbir bersama dengan imam, dengan sempurnakan wuduk, macam mana? Yang mana nak didahulukan? Adakah kita kata kalau dia ambil sempurna, dia terlepas Allahu Akbar bersama imam? Ha, maka dalam masalah ini kita kata dia tetap sempurnakan wuduk dia. Itu yang lebih baik. Habis terlepas takbiratul ula, datang awal lagi sepatutnya. Hari itu datang awal. Jadi dia tak ada rezeki, jawapan dia. Dia tidak ada rezeki pada hari hari itu. Maka dia usaha lagi untuk datang lebih awal supaya dia dapat menjaga kesempurnaan wuduknya dan dia juga dapat takbiratul ula. InsyaAllah, peringatan sangat baik. Terima kasih banyak Ustaz. Satu lagi soalan terakhir saya kira daripada Z Haji Ali, kata bagaimana perempuan yang haid, bolehkah dia berwuduk Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wuduk ni adalah satu ibadah. Ibadah wuduk ni apa faedahnya? Dia akan angkat hadas kita. Dia akan apa? Mengangkat hadas kita. Wuduk dengan haid ni dia macam air dengan minyak. Dia tak belaga. Sebab apa? Salah satu daripada syarat sah wuduk ni suci daripada haid. Jadi kalau orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kalau dia ambil wuduk, dia macam tendang. Dia buka je suis, tendang balik. Tendang. Sebab apa? Apa maksud tendang? Wuduk dia tak sah. Wuduk dia tak sah. Kalau dia ambil wuduk pun, wuduk dia tak sah. Tak ada wuduk. Tak ada wuduk bagi orang yang berada dalam keadaan haid. Jadi kalau dia biasa ambil wuduk, dia bolehlah basuh muka, basuh tangan. Tapi dia jangan niat saja aku mengangkat hadas ke, saja aku mengambil wuduk. Dia basuh muka je lah. Sebab sangat bertentangan Ustaz. Ah, dia tak sah. Kalau dia buat pun memang tak sah. Bahkan ulama mengatakan dia jadi haram pula. Dia jadi apa? Haram kalau dia niat ambil wuduk. Sebab apa haram? Satu kaedah, apa kaedahnya membunyi at-talabbusu bi ibadatin fasidatin haram. Mengerjakan ibadat yang tidak sah ni punya haram. Contohnya orang tu tak ada wuduk, dia sembahyang. Dia tahu tak ada wuduk, sembahyang sah tak? Kalau tak ada wuduk, sembahyang tidak sah. Sengaja dia buat macam tu. Dia sengaja buat ibadat yang memang tak sah. Dia jadi main-main pula. Ha, maka pada ketika itu, perbuatan dia itu haram. Dia samalah juga, dia ambil wuduk, dia tahu tak sah. Kalau dia ambil juga, tak ada apa-apa faedah. Bahkan mengerjakan ibadat yang fasid, yang tidak sah,
hukumnya haram. So kalau menjadi kebiasaan dia, dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala tanpa ada sebarang niat wudu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Yang ujung sedikit Ustaz, ada kesimpulan nak diberikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, kita nak tak menarik perhatian seperti mana yang disebut pada awal perbicaraan kita. Ilmu ini perlu dituntut. Saya akhiri dengan pepatah ataupun kata-kata nasihat daripada ulama yang mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa an ta'tiyahu kullaka. Kira ilmu ni, dia tak akan bagi kamu sebahagian daripada dirinya. Sebahagian, dia tak akan bagi kalau kamu tak bagi kepada dia semua diri kamu. Kamu bagi semua, bagi masa, bagi fikiran, bagi tumpuan, dia bagi separuh, sikit. Kalau kita tidak bagi ataupun bersikap tidak acuh dalam soal menuntut ilmu, sebahagian pun tak dapat. Bagi semua tu, bagi sebahagiannya, bukan bagi semua. Dia tak bagi penuh. Walaupun dah bagi semua. Walaupun kita dah bagi semua. Apatah lagi kalau kita bersikap acuh tidak acuh dalam menuntut ilmu, maka tak dapat apa-apa. Dapat nama lah, pelajar. Dapat kad pelajar, kad kan, kad ada gambar kita, pelajar universiti sekian, pelajar kolej sekian, kad nama dapat lah, kad nama, kertas pun, kertas pendaftaran dapat, borang dapat, tapi ilmu yang hakiki tak dapat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanallah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan ilmu pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.